Salah satu kandidat calon gubernur Banten dari Partai Golkar, Ibu Ayrin Rahmi Diani, mengisyaratkan kemungkinan berlanjutnya kerjasama dengan partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres ke Pilgub Banten 2024. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartanto, dikabarkan mendukung koalisi ini yang dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju. Ayrin mengatakan, dirinya sudah mendampingi Ketua Umum Pak Erlangga, sehingga pihaknya memprioritaskan kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju yang dikonfirmasi pada Rabu 22 Mei 2024. Ayrin menjelaskan bahwa Erlangga Hartanto sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat dan PAN mengenai hal ini. Dan tidak hanya itu, Erlangga tidak hanya bertemu biasa dengan beberapa partai di Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga mendiskusikan Pilkada 2024. Ayrin juga menekankan bahwa setiap partai di tingkat daerah memiliki aturan sendiri dalam menentukan arah koalisi di Pilkada 2024, karena dinamika politik akan menentukan, sehingga teman-teman di tingkat provinsi pasti punya kebijakan dan rencana masing-masing. Ketika ditanya soal target dukungan partai politik untuk Pilgub Banten 2024, Ayrin mengatakan akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi politik. Di pusat sendiri sudah ada komunikasi, maksudnya tentu ketum Pak Erlangga dengan Koalisi Indonesia Maju, baik dengan Gerindra maupun juga Demokrat maupun juga dengan PAN juga yang lainnya. Sedikit banyak kemarin berdiskusi mengenai hal tersebut, sepertinya di pusat juga sudah banyak ada yang komunikasi. Kalau kemungkinan besar berpasangan dengan Bu itu, Bu, presentasinya mungkin? Gak tahu. Doakan yang terbaik kan, ya? Iya, doakan yang terbaik. Mengalir aja ya, namanya politik, dinamikanya luar biasa, jadi saya gitu. Yang terbaik Bu, yang daftar kan banyak juga calon-calon yang sudah berpengalaman menjadi pemimpin. Gimana Bu kira-kira optimisnya? Itu kan harus optimis. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Irfan Muntaha dan Muhammad Hashemi Rafsanjani mengabarkan.